Jadi pertama tugas kita adalah mendukung masa kedaruratan ini ya. Teman-teman Cipta Karya menyediakan air bersih yang utama itu kita sudah supply hidran, supply truk tangki air 5 biji ya. Hidran 8 ya. Dan itu kita lihat pengungsi sekitar 2000 itu memadai. Kita memastikan akses ke tempat-tempat terdampak itu bisa masuk. Ya, pembersihan peralatan berat kita siapkan unit sekarang juga siap standby ya kalau dibutuhkan. Kemudian yang permanen, masalah permukiman tadi arahannya adalah menunggu tempat relokasi ya dari daerah yang terdampak bencana dari badan geologi nanti akan menentukan. Untuk yang transportasi kita akan menyiapkan jembatan gantung untuk konektivitas Lumajang dengan Malang Selatan, jembatan gantung sepeda motor dan pejalan kaki. Tapi secara darurat bisa dilalui oleh ambulans kalau dibutuhkan. Dan juga kita menyiapkan jalur alternatif ke selatan sudah dibangun sepanjang sekitar 2 kilo oleh kabupaten. Ya, memang ini tidak bisa digunakan untuk logistik berat ya, kendaraan ringan nanti 7 km nanti kita akan bantu. Ya, segera ini kita sudah siap teman-teman untuk pelaksananya yang kita akan eksekusi. Jembatan permanen itu butuh waktu panjang 130 meter, 129 meter, itu mungkin setahun kita butuh. Ya, makanya kita tadi butuh kita lakukan jembatan sementara dan jalur alternatif. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Anggaran total kira-kira untuk jembatan permanen kira-kira 75 tambah jembatan sementara jalan mungkin habis 100. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.